Asma. Asma adalah penyakit pada saluran bronkial yang biasanya muncul dengan bunyi atau suara bersiul bernada tinggi yang terdengar saat bernapas, terutama pada saat bernafas. Namun, mengi tidak selalu terjadi, dan asma juga bisa melibatkan sesak napas atau batuk terutama pada anak-anak. Nah, gejala asma ini sering terjadi pada malam atau pagi hari. Gejala yang ditimbulkan diantaranya seperti batuk-batuk, sesak nafas, rasa tertekan pada dada, bunyi saat bernafas, dan gangguan tidur pada malam hari akibat batuk yang berlebihan dan adanya sesak nafas. Untuk pengobatan asma, ada beberapa nih obat konvensional yang digunakan, seperti inhaler dan obat golongan bronkidilator seperti salbutamol dan lain sebagainya, dan juga penggunaan kortikosteroid seperti obat fluticasone propionat, budesonid, prednisolon, metoprednisolon, dan lain sebagainya, dan juga digunakan dengan terapi tambahan seperti terapi alergi, fisik, dan olahraga. Dan bagaimana obat herbal untuk asma? Ada beberapa jenis-jenis herbal yang dapat digunakan dalam pengobatan asma, seperti echinacea. Echinacea adalah jenis bunga yang berasal dari grup tanaman Asteraceae yang berfungsi untuk menstimulasi imun, bahkan dapat menyembuhkan infeksi saluran pernafasan atas. Yang kedua, ginkgo biloba. Ginkgo biloba adalah obat alami yang berasal dari pohon ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba ini juga memiliki efek bronkodilator. Hal ini sangat bermanfaat bagi penderita asma yang mengalami penyempitan saluran pernapasan atau bronkokonstriksi. Yang ketiga, ginseng. Ginseng masuk dalam suku Araliaceae. Ginseng ini juga dapat dipercaya memiliki efek menghangatkan tubuh dan sering digunakan untuk mengobati penyakit pernafasan seperti asma. Yang keempat, lobelia. Lobelia inflata adalah spesies lobelia yang telah lama digunakan untuk tujuan pengobatan. Nah, lobelia ini memiliki senyawa aktif utamanya yaitu lobelin, yang dapat membantu melawan asma dan juga dapat membantu melawan depresi dan masalah ingatan. Yang kelima, jahe merah. Jahe merah termasuk salah satu obat tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya oleh pengidap asma. Penggunaan jahe sebagai obat herbal tidak terlepas dari senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu senyawa minyak asiri. Dia merupakan salah satu senyawa yang kandungannya cukup tinggi dalam bahan herbal jahe. Selain itu, minyak atsiri juga memberikan aroma yang sangat menyenangkan dan mampu menenangkan. Dengan demikian, minyak atsiri bisa membuat tubuh jadi lebih rileks, khususnya untuk orang yang mengalami gejala asma. Berikut cara pembuatan jamu jahe merah. Thank you.
Thank you.